Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Oke, sekarang kita akan menelusuri petualangan yang baru. Kita akan jalan-jalan melewati desa Dresen Kulon. Oke, Dresen Kulon di sini adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Turu, Kabupaten Purworejo. Terletak kurang lebih 3 km dari pusat ibu kota Kecamatan Turu. Oke, sekarang kita melewati jalan-jalan ini. Terlihat itu ada masjid. Kemudian kita juga, wah ini sih ada plang, siapa yang membutuhkan, ada itu bangsane subuah, bangsane apa-apa di situ. Oh, itu ada rumah teman saya namanya RR Sutiastini. Wah, sobat zaman saya SMP. Oke, terlihat sebelah kirinya ada, wih, seperti taman toga-togaan lah ya. Obat keluarga. Dan juga terlihat ini adalah desa. Ini desa, balai desa dari desa Dresen Kulon. Oke. Dan sebelah kanan kita nanti akan belok kanan juga menuju ke Megulung bagian tengah melewati teman saya saudari Listiwati. Oke. Nanti sebelah kiri kita terlihat ada TK yang saudara saya juga kerja di situ itu. Wah, terlihat juga ada itu mobil diterpali. Keren kan. Dan terlihatnya ada rumah dari Pak Irham. Oke, terus kita lanjut terus kita. Wah, ini juga ada bengkel rumahnya Pak Mairun. Bengkelnya Pak Mairun yang anaknya sobat saya Mas Teguh. Oke. Sekian dari kita, semoga jajaran kita bermanfaat dan dapat menambah referensi buat kita semuanya melihat suasana desa-desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federji. Ciao, sampai jumpa lagi.